Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kabarnya semuanya dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Seperti biasa pada pagi hari saya mengambil video mengenai tanaman hias bunga kertas atau bougainvil. Pada kesempatan pagi ini saya akan mengulas sedikit mengenai bougainvil berwarna merah. Namun bougainvil berwarna merah tersebut memiliki warna yang bercorak seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang sedang teman-teman lihat ini bougainvil yang akan saya ulas. Ini jenis apa bougainvil tersebut? Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, ini bougainvillenya memiliki warna merah, namun ada coraknya. Coraknya totol-totol seperti ini. Bougainvill ini kirimannya berasal dari Riau, Riau, Sumatera. Itu dibeli 3 tahun yang lalu. Waktu itu beli setekan. Nah, ini saya juga nggak begitu tahu ini bougainvil jenis impor atau lokal. Namun saya membelinya 3 tahun yang lalu itu dari Riau. Nah, nama ID bougainvil ini yaitu bougainvil Christina. Nah, ini bougainvil Christina. Bisa seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat berbeda dengan bougainvil merah pada umumnya. Kalau bougainvil merah yang pada umumnya warnanya seperti ini. Nah, ini kameranya terlalu silau ya teman-teman, karena saya ini mengambil videonya ini jam 6. Sekarang baru jam 6 di sini di Bekasi. Bila teman-teman menyukainya, mungkin teman-teman bisa membelinya ke sini di sentra tanaman hias patung kuda Kota Harapan Indah Bekasi. Tanyakan saja tanaman hias Om Anwar atau Om Parman. Karena selera bougainvil pasti setiap penghobi itu beda-beda. Mungkin ada yang menyukai berwarna merah polos, ada yang menyukai berwarna merah seperti ini gitu. Nah, ini namanya bougainvil Christina. Ini bougainvil original ya teman-teman. Ini bukan hasil sambungan. Nah, ini batangnya seperti ini, segede ini nih. Nah, mungkin enggak begitu jelas melihatnya karena di sini tanaman bougainvillenya terlalu banyak, ini rapat banget. Nah, bisa teman-teman lihat. Ini alhamdulillah bulan ini bougainvil pada bermekaran karena musim panas sudah 3 bulan tidak hujan. Bougainvil yang memiliki corak seperti ini itu ada 2 jenis. Nah, ini bougainvil Christina, cirinya seperti ini, coraknya bertotol-totol. Sedangkan satu lagi yaitu jenis bougainvil Red September. Nah, kalau Red September itu seperti ini ya teman-teman cirinya. Nah, sekilas memang hampir mirip dengan Christina.
Namun Red September dia memiliki daun variegata. Nah, variegata kuning seperti itu. Seperti biasa ya teman-teman, jika menginginkan bougainville itu fokus pada pertumbuhan bunga, selain di musim panas dan pemberian NPK, itu media tanam juga berpengaruh. Jadi media tanamnya jangan padat karena bougainville menyukai media tanam yang poros. Nah, bisa teman-teman lihat ini media tanam saya tuh seperti ini banyak mengandung sekam mentah. Kenapa pakai sekam mentah? Karena biar poros, biar air tidak lama mengendap di dalam pot. Di dalam pot itu airnya tidak mengendap lama. Jadi air harus cepat keluar. Ini kalau bunganya rimbun, ini pasti cantik sekali. Namun segini sudah termasuk rimbun sih teman-teman ya. Hanya kurang sedikit. Karena di sini tempatnya terlalu rapat, jadi diusahakan bougainville itu sebenarnya menyimpannya, menaruhnya itu jangan terlalu rapat. Harus renggang, dikasih jarak. Baik teman-teman, demikian mungkin apa yang dapat saya sampaikan mengenai bougainville Christina. Jadi bougainville Christina itu cirinya seperti ini ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaklumi saja ya teman-teman. Namun bila teman-teman menginginkan lebih jelasnya mengenai perawatan bougainville, penanaman, dan harganya, silahkan tulis di kolom komentar atau silahkan datang berkunjung ke sini, ke Sentra Tanaman Hias Patung Kuda, Kota Harapan Indah, Bekasi. Symphony Garden Tanaman Hias Om Anwar atau Om Parman. Baik teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaklumi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sebelumnya saya tidak meminta untuk teman-teman mensubscribe, like ya. Ya silahkan kalau berkenan silahkan di like atau di subscribe. Ya tidak pun juga tidak apa-apa. Saya hanya berbagi saja ini cirinya, ciri-ciri bougainville. Ya, setiap hari saya akan update mengenai tanaman hias bougainville. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.